pada Bawaslu ini untuk bagaimana kemudian sebagai lembaga pengawas pemilu itu bisa mengembalikan martabatnya Bawaslu itu untuk bisa memang betul-betul adil sebagai pengadilan baik di dalam khusus pilkada Sulawesi Selatan ini, karena ini merupakan upaya yang menurut kami itu merugikan paslon kami di dalam proses pilkada ini. Jadi kami mau mengawasi bersama-sama dengan Bawaslu itu untuk bagaimana mengawasi seluruh rangkaian kegiatan pilkada ini dan bisa dilaksanakan pilkada itu dengan lebih bermartabat.